Timnas Indonesia U23 akan berhadapan dengan Australia U23 dalam grup G kualifikasi Piala Asia U23 2022. Pertandingan ini rencananya akan digelar di Republican Central Stadium yang berada di Dushanbe, Tajikistan. Pertandingan antara kedua tim sejatinya bakal digelar pada Rabu 27 Oktober 2021. Namun pertandingan dimajukan satu hari, begitu pula dengan pertemuan kedua yang menjadi 29 Oktober. Mengingat Cina dan juga Brunei Darussalam telah mengundurkan diri, maka pertandingan Timnas Indonesia U23 kontra Australia wajib dimenangi. Siapapun pemenangnya nanti akan mendapatkan tiket otomatis lolos ke putaran final Piala Asia U23. Dan jelang laga tersebut, Timnas Indonesia U23 berbekal 2 kemenangan meyakinkan terhadap Tajikistan dan juga Nepal. Bagus Kavi dan Hani Sagara menjadi 2 pemain yang paling menonjol dalam pertandingan tersebut. Sementara untuk Australia sepanjang 2021, hanya sekali menang dalam total 7 pertandingan yang telah dilakoni. Namun satu kemenangan tersebut terjadi di Olimpiade Tokyo 2020 melawan Timnas Argentina, yang notabene adalah tim yang kuat. Pertandingan Timnas U23 Indonesia kontra Australia dapat disaksikan secara langsung melalui tayangan dari SCTV. Dan siaran langsung Timnas Indonesia U23 akan disiarkan langsung pada Selasa 26 Oktober 2021 mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan berikut ini adalah prediksi starting 11 Timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia akan menggunakan formasi 4-2-2, di mana ada Hernando Staryadi di bawah Mister Gawang Timnas Indonesia. Kemudian Asnawi Mangkualam berada di posisi bek kanan, sedangkan bek tengah diisi oleh Rizky Ridho dan juga Alfeandra Diwangga. Sedangkan untuk pos di bek kiri akan diisi oleh Pratama Arhan. Sementara itu, dua gelandang di depan ditempati oleh Rahmat Irianto dan juga Muhammad Kanu. Sedangkan di posisi sayap ditempati oleh Witan Sulaiman dan juga Ramai Rumaki. Sementara untuk dua striker ditempati oleh Bagus Kavi dan juga Hani Sagara. Dan itu adalah informasi mengenai Timnas Indonesia kali ini. Menurut kamu berapa nih sob prediksi skor untuk nanti malam? Ketik jawabanmu di kolom komentar ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gundah tendang berita bola. Dan akhir kata, watch out.